Tuhan menjagaku daripada yang jahat. Langkahku tetap ku mengikuti jejakmu. Kasih Tuhan, lagu ini Tuhan berikan kepada saya untuk saya tuliskan melalui Mazmur pasal 17. Bagaimana pengalaman Daud, seorang pemazmur, di tengah keadaan yang berat, ancaman, masalah dalam hidup, dia memilih untuk berseru hanya kepada Tuhan. Dia berseru dan berkata, dengarkan aku Tuhan, ini doaku. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-17, ayat yang pertama dia katakan, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku,
Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Lalu kemudian Daud mengungkapkan di ayat yang kelima. Dia berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Itu dia ucapkan karena dia lihat keadaan sekitar, ancaman. Rasanya mau mencari pertolongan lain, tapi dia berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari memilih langkah kita untuk tetap ikuti perintah Tuhan, firman Tuhan. Jangan menyimpang. Lalu Daud berkata di ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanmu. Kalau tadi saudara mendengar lirik lagunya, kok kayaknya rasanya kita sebagai manusia masa ngomong sama Tuhan, dengarkan aku, kayaknya gak sopan. Enggak, ini perkataan Daud. Daud sendiri ngomong, Tuhan sendengkan telingamu kepadaku, dengarkan perkataanku. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan yang mungkin berat, situasimu mungkin penuh tekanan, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan dengarkan doaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti mendengar seruan kita. Ayat yang ke-7, ini permintaannya. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya engkau, yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Yo, banyak orang yang berontak, yang melawan dan sebagainya. Tapi di tengah situasi itu dikatakan, Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu. Tunjukkanlah padaku ajaibnya kasih setiamu. Kasih setia Tuhan ajaib. Itu yang melindungi kita, menjaga hidup kita selalu. Mari kita baca ayat yang ke-8. Apa seruan dari Daud? Peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam keadaan yang berat dalam hidup kita, mari kita terus berdoa. Tuhan, pelihara aku seperti biji matamu. Biji matamu itu something yang, sesuatu yang dilindungi, dijaga. Kena debu sedikit, waduh bisa kacau. Itu Tuhan melindungi kita seperti biji mata itu dilindungi sedemikian. Bahkan dari hal yang paling kecil sekalipun. Tuhan melindungi kita. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjaga kita seperti biji matamu. Ku aman dalam naungan sayapmu. Kita akan aman di dalam naungan sayap Tuhan. Lalu kesimpulan terakhir dari statement Daud di dalam Mazmur 17. Di ayat yang ke-15, Daud kemudian berkata, dalam segala situasi apapun yang terjadi, pilihan banyak terjadi. Banyak di hadapan kita pilihan, tetapi apa pilihan kita? Daud berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Orang yang berlindung kepada Tuhan, yang selalu penjagaannya di tangan Tuhan, yang dilindungi seperti biji mata Tuhan, yang berlindung pada naungan sayap Tuhan, yang doanya dijawab Tuhan. Oh saudara, kita itu akan bisa istirahat dengan tenang. Aku Tuhan, dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Kita bisa tidur nyenyak, beristirahat. Lalu apa yang terjadi? Pada waktuku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Saudara, ini ungkapan puitis dari Raja Daud menggambarkan, kalau aku dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, aku akan tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya tidak tahu keadaanmu. Mungkin kau sedang mengalami tekanan yang berat, permasalahan yang sulit. Mari buka hatimu. Saya mau berdoa buat saudara, supaya kita juga akan mengambil langkah seperti Daud. Dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, kita akan senantiasa tenang. Dan kita akan puas memandang kepada Tuhan. Dia kasihnya ajaib bagi kita. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Khususnya mereka yang sedang menaikkan permohonan doa. Yang mengalami masalah yang berat dalam kehidupan mereka.
mungkin kesulitan menghimpit, ketakutan melanda, ada serangan intimidasi dari kanan, kiri, dari depan, dari atas. Situasi yang mungkin sedang menakutkan. Tapi dalam keadaan itu kami memilih seperti Raja Daud. Berseru hanya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah doaku. Dan kita memilih bersembunyi, berlindung dalam penjagaan Tuhan. Di dalam naungan sayap Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anakmu. Engkaulah perlindungan bagi mereka. Engkaulah kekuatan bagi mereka. Engkau menjaga mereka seperti biji matamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mujizat menjadi bagianmu. Pertolongan Tuhan terjadi atasmu. Tuhan memberikan kepadamu kemenangan. Oh Tuhan, membela engkau. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan yang terikat. Pulihkan keadaan keluarga-keluarga. Bahkan mereka mengalami masalah tekanan finansial. Tuhan, buka jalan. Mereka alami mujizat di dalam engkau. Kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan inilah aku. Inilah aku dalam kebenaran. Dalam kebenaran kan ku pandang wajahmu. Pada waktu ku bangun. Pada waktu ku bangun. Ku kan puas dengan rupamu. Kiranya ini yang terjadi bagi saudara. Engkau diberkati dalam segala hal. Engkau akan memandang wajah Tuhan. Dan hidupmu akan puas, hidupmu akan diberkati. Penuh dengan damai dan sukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Dengan rupamu.